Keributan antara juru parkir, jukir, dan driver taksi online bermula ketika salah satu mobil taksi online diduga digembosi oleh salah satu oknum juru parkir pada Selasa kemarin. Pihak dinas perhubungan Grobogan yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi yang berada di belakang rumah sakit Yakin Purwodadi pada Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, pihak dinas perhubungan Grobogan akhirnya menemukan beberapa juru parkir dan sejumlah driver taksi online yang manggal di belakang rumah sakit Yakin Purwodadi. Sub Grobogan di lokasi mengatakan petugas jukir yang diduga melakukan pengebosan sudah meminta maaf kepada driver taksi online. Selanjutnya terkait permasalahan parkir tersebut nantinya akan ada pertemuan lanjutan dengan didampingi dinas perhubungan Grobogan. Eka Hum Suryanto, Sumarang TV.